juga berada di sini, ada air terjun di salah satu di wilayah Cirebon, Cirebon Timur. Ini air terjunnya ada di tempat di kedalaman hutan. Saya akan mencoba untuk melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk penunggu yang ada di air terjun ini. Dan auranya ini sangat dahsyat sekali, sahabat. Ini sudah tadi kedatangan saya juga sudah banyak yang menyambut, macam kilanak dan juga pocong, semua di sini banyak. Bahkan di atas sana ada tempatnya seperti gondorwo. Saya akan mencoba lagi lagi. Ya, masuk aja. Saya akan coba nanti mendekat ke air terjun ini. Saya akan mendeteksi. Siapa tahu di sini ada sesuatu, nanti akan saya tarik. Kalau tidak pun tidak masalah. Meditasi. Tadi mencoba jelas saya, sahabat, sampai saya insya Allah tidak akan terus komunikasi. Gue masih ada di dalam kemet, wali di dalam kemet, teman-teman yang ada di dalam kemet, teman-teman yang ada di dalam kemet, teman-teman yang ada di dalam kemet, teman-teman. Mereka masih cinta sekali, sahabat. Tadi ada yang sudah menunggu saya sahabat. Kita langsungnya direbutin lagi. Rebutin mana? Rebutin. Cari lagi yang terang. Saya akan coba untuk melakukan interaksi. Saya akan melakukan mandi ritual dulu. Dan saya meminta perlindungan kepada Allah agar saya bisa diselamatkan oleh Allah.
Budi dulu. Jadi karena tadi saya sempat diserang sampai dada juga pakai tiket. Saya terus melakukan memperbanyak selawat Nabi. Ini akan menarik dari sana. Dia nanti saya kamera yang akan bawa. Saya akan bawa saya terjun. Tadi yang di atas sana sahabat itu ada yang di atas itu yang seperti rambut-rambut itu ada yang sebenarnya yang dari tadi menyerang saya. Wah, Akbar. Wah, Akbar. Ini ada tadi ada bayangan. Ini tadi kalau sampai lari ke sana tadi bayangannya siapa di sini tadi lari ke sini lagi. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Tadi lari ke sana yang tadi bayangan itu ada sosok perempuan lari ke sini. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Coba ke sana lagi. Ada sudah tidak ada siapa. Ya Mas Rohit. Ya Mas Rohit. Ya Mas Rohit. Wah, Akbar. Tapi yang ini tadi posisi yang lagi. Mana itu tadi ya? Tadi saya melihat sekilas. Ada penampakan. Nah, ini yang di atas itu. Itu sahabat. Tadi yang terlihat jelas sama kamera. Saya akan kejar ke sana. Bilang ke Mas Rohit. Wah, Mas Rohit. Mas Rohit. Malaysia Muhammad, Masalah Rasulullah Ibrahim, Malaysia Ibrahim, Alamin Nabi 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 Saya akan menyebrang tadi ada di daerah sekitaran sini. Wah, Akbar. Wah, cuman. Tadi sebelah sini lagi. Nyari di sini, sahabat. Mana tadi? Wah, Akbar. Wah, Akbar. Mana lagi, sahabat? Larinya ke sini sahabat. Tadi ini sangat jelas sekali saya melihat di sini. Kemana ya tadi? Oh, Akbar. Ya Mas Rojin. Ya Mas Rojin. Hadir hadir. Ya Mas Rojin. Ya Mas Rojin. Ya Mas Rojin. Hadir hadir. Tadi setengah ada sosok. Tadi lurwo. Tadi yang bayangan itu tadi larinya ke arah sini. Ke atas. Ini kalau sahabat melihat dengan jelas. Akan melakukan tadi pengejaran lagi. Saya sama sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah sekali sahabat. Sudah akan melakukan
rendam di sini, kelihatan menarik. Siapa tuh ada pusaka? Ini pegangin kamera. Pegangin kamera, saya mau akan melakukan meditasi di sana. Kelelahan karena tadi sempat diantem, saya akan mengejar tadi yang sempat jelas terekam kamera. Wallahualam, itu adalah wujud daripada makhluk astral atau bangsa jin yang bisa nampak tadi. Dan mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.